SCAL Karier Siluman Bawah Air Kopaska TNI AL dikenal punya tugas khusus dalam pertempuran bawah air, menjadikan kelengkapan persenjataan komando pasukan kata Kopaska TNI AL terbilang spesial dibanding unit tempur TNI lainnya, selain sista dan alat menyelam yang punya kualifikasi khusus. Seperti combat boat X-38, senjata APS dan alat selam close circuit dalam menunjang misi senyap di bawah air. Satuan elit ini juga punya wahana transportasi bawah air yang terbilang sangat khas. Seiring tuntutan operasi yang kian meningkat, belum lama ini Kopaska telah dilengkapi sosok siluman bawah air anyar yang dimaksud adalah SCAL Karier. Beda dengan wahana transport bawah air Kopaska sebelumnya, SCAL Karier bisa dibilang paling sangar. Desain alutsista buatan DTNJ Consulting Europe AB, Swedia menyerupai rancangan kapal selam ini dengan balutan warna hitam, lengkap dengan dua buah sirip pada bagian depan. SCAL Karier kodratnya adalah wahana khusus filtrasi melalui bawah permukaan dengan sasaran khusus berupa dermaga laut, kapal perang, dan misi anti pembajakan. SCAL Karier dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan kecepatan 3-4 knots saat menyelam. SCAL Karier mengandalkan dua propeller dengan tenaga baterai 25 kWh. Jenis baterai pemasok tenaga mengadopsi jenis lithium polymer. Hebatnya, selain bisa melaju di bawah air, SCAL Karier dapat melaju dengan kecepatan tinggi di permukaan, ibarat speedboat. SCAL Karier di atas permukaan air dapat melaju hingga 30 knots pada saat melaju di permukaan. Sumber tenaga beralih ke dua unit mesin diesel Rolls-Royce CFM270 Waterjet yang menghasilkan tenaga 350 HP. Secara umum, SCAL Karier dapat beroperasi dalam tiga mode yang berbeda, yaitu di permukaan, setengah tenggelam, dan melaju di bawah permukaan air. Seperti halnya kapal selam, saat menyelam, kapal akan dibanjiri air dengan membuka katup di bagian bawah lambung. Sementara pada mode setengah tenggelam, wastafel kapal menjadi sebuah tempat setengah terendam air. Mode setengah tenggelam didefinisikan sebagai titik ketika kapal masih memiliki udara dalam tangki balas saat dibanjiri air. SCAL Karier dioperasikan oleh dua operator, pilot dan kopilot, yang memahami tentang olah gerak kapal di bawah permukaan dan atas permukaan. Setiap operator dan penyelam tempur harus sudah siap dengan kelengkapan alat selam ketika menaiki SCAL Karier, baik alat selam open dan close circuit yang tidak menimbulkan gelembung udara. Dari segi kapasitas anggut, siluman ini dapat membawa 6 personel pasukan katak yang siap tempur. SCAL Karier pertama kali sosoknya terlihat saat defile TNI ke-68. Satuan Kopaska Armabar melaksanakan uji coba wahana ini. Kapal saat uji coba diawaki 2 teknisi dari Swedia dan 4 personel Kopaska. Di Asia, baru Indonesia yang memiliki SCAL Karier. Sementara di negara asalnya, SCAL Karier ditempatkan di Resimen Marinir Idiberga Naval Base. Wahana dengan bobot 4,3 ton ini juga punya peran taktis dan strategis. Semisal berguna dalam tugas patroli terbatas dan misi pengintaian, dengan laju 30 knot, kapal ini dapat bergerak hingga radius 277,80 km di permukaan, dan jejalah di bawah air menggunakan tenaga baterai hingga 18,52 km. Spesifikasi SCAL Karier panjang 9,25 meter panjang lambung, 8,45 meter beam, 2,21 meter tinggi, 1,65 meter kru dan beban.
700 kg mesin, 2 unit mesin diesel Rolls-Royce CFF270 Waterjet bobot max 4,360 kg, kecepatan permukaan 30 knot, kecepatan menyelam 3-4 knot, jangkauan jelajah di permukaan 150 nautikal mile 277,80 km, jangkauan jelajah di bawah air 10 nautikal mile 18,52 km, kedalaman maksimum 40 meter.